Adakah ILU orang yang minta diundi itu boleh jadi beras? ILU tu boleh jadi duit ke? Kalau kau memang rasa ILU saja laku, maknanya masa berkempen saja, dah menang kau tak nak buat kerja, malanglah nasib penduduk di tempat berkenaan. Dan lepas tu dia kata, apa kerajaan buat hari ni? Kerajaan tak buat apa-apa. Thank you, Bert. Masalahnya, kau undi siapa? Kalau kau undi pihak pembangkang, tak kira lah siapa saja yang kau undi. Sebab itu kita kata, kalih bagi sama. Maksud kalih bagi sama tu, kita pilih pihak yang sama dengan kerajaan persekutuan supaya memudahkan. Dah tu, bila sekarang ni kau pilih pihak yang pembangkang kepada kerajaan persekutuan, lepas tu dia memerlukan menteri besar itu sendiri untuk berunding dengan kerajaan persekutuan, untuk berjumpa, untuk minta, untuk pohon dan sebagainya, kan payah. Betul tak? Jadi inilah, adun-adun ini jangan risau, dia ada gaji, dia ada pengaruh. Kadang-kadang ada adun yang ada mempunyai nombor ahli syurga pun ada juga. Jadi apa yang menghalang langkah-langkah adun-adun untuk buat kerja ni, saya nak tanya. Korang dah buat keputusan, korang dah undi terpaling Islam, jadi biarlah yang terpaling Islam tu itu buat kerja. Belah yang satu lagi tu, sekarang ni kita tengok PMX pun tak ada gaji. PMX sendiri pun tak ada gaji. PMX adalah kecoh, nak kerja itu, nak kerja ini kan, nak kerja nama dan sebagainya. Kadang-kadang orang tak hargai dia pun, dia terima sahaja. Tapi inilah, saya harap adun-adun yang telah menang jadilah manusia yang bertanggungjawab, manusia yang amanah. Jadi pengundi-pengundi juga, kenali adun-adun korang. Itu yang patut kau cari, jangan negatif sangat. Siap-siap mereka buat kerja lagi best daripada yang lama dulu kan, mana kita tahu kan. Jadi kita pun tak tahu, bagi mereka masa untuk buktikan. Ni, yang BB7 tu, suruhlah dia bagi manifesto cepat. Dia kan dah menang. Dia janji untuk bagi manifesto selepas dia menang. Dia janjikan manifesto selepas dia menang. Jadi, sekarang ni kita tak nampak pun manifesto dibentangkan pun. Kan? Jadi, itulah. Selamat berjaya lah kan? Selamat berjaya kepada orang kawan-kawan tersebut. Dan apa lagi? Sebelum kita masuk ke topik Mahathir ni. Dan kita lihat kan, kalau nak tengok golongan dikata lawan Islam tu lah dua don hokpah tak menek. Itulah kata MB Kelantan, selain mereka musuh Allah, ajaran Islam apa ini? Kan? Ni MB Kelantan kata, kalau nak tengok golongan hok lawan Islam, oh, dok menang tu. Dua kawasan yang tak menang. Maknanya dua kawasan yang tak menang di Kelantan itu melambangkan lawan Islam. Kalau tak percaya, saya ada video klip dia. Nanti saya akan siarkan lah. Signal. Okay. Apa tadi nak cakap eh? Okay. Apa lagi? Dia ni mabuk kuasa. Boleh tak kita cakap dia orang ni mabuk kuasa sebenarnya? Dan hari ni, masih ada lagi lah. Sebenarnya saya tak perasan ada poster-poster yang kononnya orang yang mengundi PAS ini ahli syurga dan sebagainya kan. Malulah menghina pilihan orang lain sebagai melawan perjuangan Islam. Tak bolehlah cakap macam itu. Saya ulang sekali lagi, seperti selalu yang saya dan kawan-kawan selalu cakap dekat room ini, PAS ialah parti politik. PAS ialah parti politik. Parti. Parti. Sampai mati pun macam tu. Bukan agama dan tak akan pernah menjadi agama. Seramai mana pun sokong PAS ini, seramai mana pun sokong parti ini, ibarat buih-buih di lautan. Thank you, Sni. Ibarat buih-buih di lautan itu tak pernah menjadi masalah kepada orang yang tahu beza agama dan parti politik itu sendiri. Betul tak? Kalau macam tu, kalau kita tak undi PAS, maknanya kita tak mengundi calon daripada parti politik PAS tu. Saya ulang sekali lagi, maknanya kita tak undi calon daripada parti PAS tu. Calon ini manusia biasa. Calon ini bukannya pembawa wahyu ke apa, tidak. PAS adalah parti politik yang ditubuhkan oleh sekumpulan manusia yang klaim mereka membawa perjuangan Islam.
Dan mereka claim pula tidak menyokong PAS yang tidak menyokong PAS yang membuat dakwaan seperti oh tak sokong PAS, tidak menyokong perjuangan Islam. Itu apa yang parti itu claim? Bukannya menandakan kita ni tidak cukup Islam. Adakah kita patut beriman dengan PAS? Tidak, bukan rukun Islam. Tak ada dalam rukun Islam, tak ada dalam rukun iman untuk kita ni menyokong PAS ini. Jangan ajar khurafat, bid'ah, syirik kepada kaum umat Islam ya. Itu sahaja. Walaupun saya bukan ustazah, tapi saya tahulah sebab kita semua belajar pendidikan agama Islam di sekolah. Sebab tu kita pergi sekolah dulu. Jadi prinsip madani mesti atasi politik pecah belah PN dan PAS ini. Okey, saya nak beritahu satu perkara. Malaysia makmur jika semua kaum bersatu bangunkan negara dan jurang antara kaum dan rantau dirapatkan. Dan Melayu, India, Kadazan, Iban, Semenanjung, Sabah dan Sarawak semua bersatu dalam membentuk kerajaan sekarang ini. Inilah model kerajaan perpaduan dengan 2/3 majoriti yang ada pada hari ini yang kita nampak. Jadi dulu model ini ada pada Barisan Nasional pada satu ketika dulu. Kemudian sebahagian sokong Melayu, majoriti kaum dan Cina India beralih kepada Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat dan kemudiannya Pakatan Harapan. Suka atau tidak, model perpaduan ini mesti dipertahankan. Dan jika kita ingin melihat Malaysia di tahap yang mampu bersaing dengan negara-negara serantau, khususnya setelah kita sudah agak ketinggalan. Diorang memasak pula. Bising bunyi kan. Sekejap Saya nak tengok siapa yang nak naik. Sabar sekejap. Saya tak habis lagi, bagikan saya habis sikit. Cepat masuk air, kalau tidak duduk bising yang bunyi, duduk menumis. Jadi kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong mengusulkan kerajaan perpaduan telah selamatkan Malaysia daripada terjumus dengan bencana perpaduan kepada bencana perpecahan dan perpaduan ini dan juga ekonomi negara yang lebih besar, khususnya lepas pasca pandemik ni kita nakkan ekonomi yang lebih kukuh, kestabilan itu sendiri. Betul tak? Jadi untuk merealisasikan semua parti bersatu, tentulah perlukan masa. Jadi kita jangan terlalu kecewa dengan masuklah air bising lah bunyi menumih tu. Dengar sampai atas dalam ni ha. Sekarang ni kita nampak sedekali nikmat keamanan dan kemajmukan ini diambil mudah seakan-akan negara kita telah bina benda ni semua sekali mata. Kita ni dah berbilang kaum ada India, Cina dah lama dah. India, Cina, Iban, Kadazan dan sebagainya dah lama dah sebenarnya. Dan PAS dan Perikatan Nasional berusaha untuk dia melebarkan lagi, merenggangkan lagi jurang perbezaan antara kaum ni, kononnya membentuk koalisi bangsa Melayu. Nak menjarakkan diri mereka dan kaum mereka melalui kempen meniup sentimen perkauman, agama yang ekstrim. Jadi semasa PAS berbaik dengan DAP, dalil yang sama disusun untuk menghalalkannya. Bila sekarang ni dia dah tentang DAP, dalil agama juga disusun untuk mengharamkannya. Jadi jelas sekali lah hukum berkaitan dengan DAP ni dibina atas dasar strategi politik saja. Kalau tak ada DAP, dia tak tahu nak ratip apa dah. Bukannya kerana tuntutan agama. Sekarang ini kalau sokong mereka dianggap menyokong Islam, tak sokong mereka dianggap menentang Islam bersama dengan kafir Habi katanya. Dengan cara itu kaum Melayu pula dia harap berada teguh di belakang mereka. Kerana apa? Kerana mereka mengharapkan. Sebab kalau tak, bungkuslah dia. Dia tak ada dasar untuk bentang berkenaan dengan sosioekonomi, berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Sekarang ni kalau kita tengok pencapaian yang tertinggi dengan kempen cara ini menggunakan agama, menggunakan sentimen kaum ini, dia dapat kuasai 4 negeri yang majoritinya Melayu, di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, dan gagal di 10 negeri campuran yang lain. Tapi kita tengok dia hanya berjaya menawan kerusi majoriti Melayu dan gagal di kerusi campuran. Sekarang ni ada yang hilang deposit Perikatan Nasional ni. Tak ada satu pun calon perpaduan yang hilang deposit. Maknanya bila kita tak hilang deposit,
kita ini disokong oleh semua lapisan rakyat. Even disokong oleh orang-orang Melayu. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kalau tidak, kita mestilah hilang deposit, betul tak? Tak, tapi cuma kita tidak menang sahaja. Dan kalau kita tengok kempen PAS dan PN ini, kalau dibawa ke Sabah dan Sarawak, bencana besar boleh menunggu tau. Sebab diorang di sana memang tak suka keharmonian kaum ini digugat. Selangor negeri yang sangat harmoni juga untuk di antara semua kaum ini, Melaka, Johor, Negeri Sembilan, dia takkan mudah terjerumuslah strategi PAS dan PN ini untuk meniup api-api sentimen perkauman ini. Cuma laku belah-belah sini saja, belah Pantai Timur sajalah. Kedah pun laku juga. Jadi Parti Pepadu melalui Pakatan Harapan dan Parti Amanah, dia berjaya menawan DUN Kota Lama di tengah bandar Kota Baru yang punya masyarakat berbilang kaum, iaitu 66% Melayu dan 31% Cina. Dan inilah wajah Malaysia yang sebenar. PAS for All sekarang ni dah jadi PAS ekstrim dah. Dia lari daripada apa yang dibawa oleh almarhum Tuan Guru Nik Aziz, yang sentiasa mengingatkan bahawa kita adalah bersaudara, anak beranak Nabi Adam, dan Allah cipta kita untuk bersatu padu, berkenal-kenalan. Inilah politik rahmatan lil alamin yang dibawa oleh, diteruskan oleh Amanah sekarang ni, Parti Amanah. Dan pemikiran politik beliau dibina atas pengalaman dia yang bersama dengan rakyat sebagai menteri besar. Dia faham pentingnya kita ni berbaik-baik, kita pentingnya bersatu padu, tidak berpecah dan sebagainya. Dan semangat ini yang membina PAS yang dipimpin oleh beliau sebelum beliau meninggal dunia, dan sebagian besar anak didiknya berhijrah ke Parti Amanah Negara. Jadi sekarang ni PAS dipimpin oleh Haji Hadi yang hanya menjadi Menteri Besar Terengganu selama sepenggal saja. Dan dia memimpin kelompok dia saja. Kan, kejanggalan itu boleh kita nampak bila dia berucap di kalangan kaum lain. Dia tak reti nak ambil hati kaum-kaum lain. Kan, jadi dia juga bertanggungjawab telah mencetuskan fenomena peristiwa memali itu, mengakibatkan 14 orang terbunuh dan yang disebabkan oleh pengaruh pemikiran yang dibawa olehnya. Jadi inilah proses indoktrinasi takfiri dan alien. Saya nak benar. Saya nak benar. Hello. Ya, siapa yang cakap ni? Yang mana satu? Dia. Mr. X ke Zaimi? Mr. Okey, saya tanya Yani. Macam Yani cakap tadi, apa tok tu tok jual agama Islam. Saya kata tak berjuang agama Islam. Tadi lagi pada dasar dia macam mana tadi, macam tu lah. Dengar tu elok-elok ke tak? Yang cakap apa tadi, macam dia tak tu lah, macam dia lagi pada dasar dia lah, macam tu lah saya dengar dia. Ya. Sebab dulu PAS for All. Sebab dulu PAS ini PAS for All. Sekarang ni dah PAS dia tak lakukan dah PAS for All. Dia macam asobiah dia sekarang ni. Saya nak cakap boleh yang ni. Sebab saya tahu empat negeri PAS pegang, dia tutup semua ke pening-pening judi. Adakah dah, itu dah tutup ke di Perlis? Tutup dah ke di Perlis? Dah tutup lah. Habis bila? Lesen. Dah. Bila? Dah. Sekarang lesen dah bila jalan. Bila tutup? Bila bulan tutup? 8 bila ni tutup? Habis. Tak, saya nak tahu bila tutup. Bulan 8 ni lesen habis, dia tak sambung. Mana buktinya? Nak tengok? Buka tiuk lah tu menteri. Buka lah awak lah. Buka bagi tahu saya. Awak dah buka bagi tahu saya. Yang ni buka lah yang ni nak tahu. Tak, awak lah. Bukan awak beritahu saya. Kenapa saya pengen cari sendiri pula? Kenapa tak boleh beritahu lah? Yang ni nak tahu lebih lanjut. Tengok lah. Tak, awak yang bawa benda ni. Ya lah, saya bawa.
Apa dia? Yang ni buka lah. Sekarang yang ni buka lah. Kenapa saya nak kena buka lah? Awak nak buka awak yang bawa dia. Banyak cakap. Tak ada pun. Yang ni lah buka. Bawa tak ada. Yang ni buka. Beli pos keru ni. Buka apa? Buka yang ni nak tengok lah. Buka apa? Buka itu. Buka itu awak lah bawa. Dia yang up cerita. Dan perlu tutup tak judi. Saya, kalau saya akan buka apa yang saya ada. Info. Nah, yang ni cakap belik putar macam ulat tahu. Yang ni mabuk ke? Lah, bila masa pula aku putar? Bila masa aku putar? Yang ni mabuk ke? Anda yang tak tahu nak berhujar. Zaim diam dulu, saya nak bercakap dengan Mr. X ni. Anda yang tak nak berhujar, naik yang atas, ni. Nak suruh saya cari info kepada anda. Lepas tu, anda nak kata, kenapa saya tak boleh buka? Dah, benar betul. Kalau yang ni tak percaya, yang ni buka. Dah saya cakap betul. Bulan 8 ni dah tutup. Yang ni. Okey, diam dulu Zaim. MB Play dah cakap tak bulan 8 ni. Selo ke aku buat selo ni? MB Play dah cakap bulan 8 dia orang dah tamat lesen dia, tak sambung dah lesen judi. Kat mana dia tulis? Kat mana dia buka beritahu? Buka YouTube MB Play cakap premium tujuk judi. Tunjuk warna, tak boleh buka kamera ni. Dah tak boleh buka, maknanya berita palsu lah. Atau yang ni buka lho. Sekarang ni orang ramai boleh buka. YouTube ada, apa ada sekarang ni. Tak payah bawa cerita ni. Anda lah tujuh. Tunjuk macam mana tak boleh lagi follower tak tu. Dah tak boleh. Lepas tu saya nak buat gana. Saya nak tanya pula yang ni. Saya nak buat gana. Tak ada apalah. Viewer-viewer ni dia buka sendiri. Dia, kalau dia tak percaya dia buka tengok. Satu lagi saya nak buka, tanya. Buka hang duk buka pada tadi buka datang apa? Ceritalah benda betul. Anda undang-undang PBT mana? Bila masa PBT buat arahan? Dia ada alasan. Lesen premis kena anda PBT, PBT buat keluar lesen. Kena peterangkan ni duk buka tak mesti beradu. Aduh, weh. Weh, saya tak tahu tahun 2023 ada orang pakai kaset lagi. Saya tak tahu kaset ni rosak tu. Jadi asyik repeat. Aku pun pening. Apa cik Ali jasa kau? Nama telefon cik ni. Ni hao feng shang king ku si sui ya xiang. Zaim, ni so hao le ma? 你要跟我講話一樣,你很笨蛋,你懂嗎?啊,去。啊,go to hell,go gamble aku.你是誒,我不能,你是誒。你聽啊,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 聽
berada selepas tamat tempoh. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kangar, Nur Azlan Yahaya berkata, 6 lesen sedia ada akan tamat tempoh antara Julai hingga Mac akan datang. 6 premis tersebut berada di Kangar, Pada Besar dan Kuala Perlis. Okey, Mas tahun depan bukan tahun ni. Jadi benda tu boleh berubah bila masa. Lain kali dengar elok-elok nak sampaikan. Oh, cepat-cepat tutup. Cepat-cepat tutup. Mana sekarang ni buka lagi. Lengah. Mana sekarang ni ada lagi lah. Kenapa cepat-cepat tutup? Ini dia cakap 13 Jun 2023. Bila dia cakap saya tak dengar. 13 Jun 2023. Dah lagi bulan berapa? Bila? Tak ada dengar pun? Tak ada dengar buka YouTube sendiri. Tak tahu tu, saya buka sendiri, tu. Brother. Tadi yang bagi dengar tu, bagi tahulah tu orang khabar March 2024. Malu ke tak malu? Maknanya ya, ada lagi lah dekat police. Belum tutup lah. Dia akan tutup. Oh, kan malu kalau macam tu. Tak, dia akan tutup. Tak, bersungguh sangat dia kata dah tutup, ya dah tutup tadi. Berkenaan dengan polis itu. Masih dia lagi akan buka tutup. Lah sekarang dia ni. Dia akan tutup. Dia akan tutup. Dia akan tutup. Cakaplah akan tutup. Dia nanti kata akan dah tutup. Adakah itu macam Muhyiddin akan ambil sumpah? Lebih kurang lah kan?
Tak apa, macam ni lah. Satu lagi lah. Saya nak satu lagi tanya. Tak. Relax dulu. Tak habis, pergi malu lah. Malu tu habis lagi. Tak malu. Malu apa? Malu tu habis lagi. Tak, sungguh sangat kata dah tutup tadi. Ya, tak mana yang dah tutup. Dekat mana yang dah tutup? Dia kata Jun ke Mac 2024 tadi. Jun ke Mac 2024. Cuba bagi tahu betul-betul. Tak apalah janji dia tutup juga. Tak ada apa. Dia dah boleh bawa berita-berita tak soheh sini. Dia kena soheh lah. Jadi berita palsu. Tak boleh lah macam tu. Ni, saya nak tunjuk dekat anda. Saya beritahu, ini Metro punya cerita.